Jadi ini gue punya ada Kahil. Nanti gue akan main sama Raffi sama Gigi, mereka lagi di belakang. Nah mereka nggak tahu. Ini ada satu Kahil yang nyangkut. Ya, ini satu. Selebihnya enggak. Nah gue mau ini gue akan jadi satu seperti ini biar mereka nggak tahu. Terus satu lagi tadi mana ya? Jadi intinya ini permainan seperti roulette. Jadi ada tiga, tiga ini tidak nyangkut, hanya satu yang nyangkut. Intinya mereka harus narik sekuat-kuatnya. Jadi gini, kan kita sering banget kalau misalnya main di TV, ujung-ujungnya kalau misalnya gue kan suka kena KPI gitu kan. Nah, makanya ini di YouTube, YouTube channel gue. Ini berarti sesuatu yang wow. Lu jangan main yang ekstrim-ekstrim, gue takut nih. Ah. Enggak. Enggak ekstrim sih. Sebenarnya tidak melibatkan kalian dalam artian mencederai. Tapi gue butuh kesepakatan. Pada saat main ini, enggak boleh mundur. Harus mau. Ah, tuh kan. Lu mau maksa secara halus ini. Tapi kan gue udah bilang, kalau misalnya tidak mencederai satu dari kalian, enggak. Tapi intinya harus mau. Ya udah, nih. Apa dulu, kasih tahu dulu. Apa ayo, dulu? Kamu ngomong. Enggak boleh. Nanti dikasih tahu begitu kalian. Oke, iya, mau. Ya udah, mau. Mau, sip. Oke. Deal, selamat. Takut, enggak mau, takut. Tuh. Kamu juga, ayo. Takut. Enggak, berani, apa-apa. Takut, enggak. Aku penakut. Oh, kamu di channel Sarah takut, ini juga takut ya sama aja, selamat. Sip, oke, okay, deal. Udah, deal. Kalau takut enggak jadi. Jadi intinya gini, ini aku bawa kemana-mana. Ini nggak pernah aku mainin TV karena tadi alasannya tadi KPI. Berarti kalau disuruhkan KPI berarti serem dong, berbahaya. Ya Allah, apaan? Tahu buat pancing tau nggak? Iya. Iya. Jadi ini ada tiga ujungnya mata kail tuh, tajam banget. Sebenarnya simpel mainan ya, aku punya tali ada 4. Tugasnya Raffi sama Gigi, nanti pilih yang mana aja bebas, terus ditarik sekuat-kuatnya. Gak boleh naiknya, gak boleh. Gak boleh, harus yang... Oke. Okay. Gitu, ya. Siap. Siap ya? Siap. Siap ya, harus mau ya, ditarik. Mau. Nanti kena muka? Enggak, aku pastiin ini aman gak kena muka, Raffi atau Gigi. Deal? Oke. Okay. Deal ya, oke. Okay. Ini aku tutupin biar kamu nggak tahu, biar kalian nggak tahu ini mana yang nyangkut. Intinya dari 4 ini, cuman ada satu tali yang nyangkut sama kailnya. Selebihnya enggak. Gitu. Oke ya. Siap, tarik. Jadi, ya. Maksudnya kalau bisa tarik nanti kena kesini dong? Ya pokoknya kamu pilih yang mana terus tarik. Nanti. Oh iya belum. Sip? Iya. Oke. Ah! Ah gila si Demian. Ya Allah. Ini nih gue nih. Gue telepon KPI sekarang. Gue yang mana? Robek! Mbak Sarah, ini nanti kalau gini gimana ini suaminya? Tuh. Kayu yang kuat. Orang mah nyemilin martabak loh tengah malam. Dia menyemilinnya kayu. Gue takut robek. Aku tuh. Gimana ada aja deh. Ya gue juga gak tega nyelakain lu. Enggak. Ya kalau lu yakin gak akan salah. Tahan dulu. Aku lihat dia kaget. Allah. Aku. Tarik langsung? Gua. Tidak. Allah Akbar. Satu lagi boleh diwakil gak sama Raffi aja? Raffi aja yang. Enggak, kamu aja. Cepetan sayang, cepetan. Tarik aja langsung, gak usah pakai hati, ini biar gini. Langsung tarik aja langsung. Tarik! Udah ya, udahan kita. Aku lagi. Bareng? Itu yang mana? Gua atau dia? Oh, aku aja. Raffi aja. Kamu aja. Gak mau. Kamu aja. Ini bahaya aku. Ya kamu aja gak mau. Gak usah 50-50. Oke, gua boleh gak ngeliat gak? Boleh. Gua maaf nih pakai tangan gini ya. Inilah. Ya, bukan juga. Ini yang nyangkut. Ah, gila lu.
itu nyangkut di situ aja juga udah pedih kan. Ya kalau misalnya tadi narik salah kena bibir gua. Males gua. Alhamdulillah saya berhasil. Kan berhasil satu untuk bilang. Sempurna.